Assalamualaikum semuanya, selamat sore dan selamat beraktivitas ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang berkah. Untuk yang sedang sakit hari ini, semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa pesona daun miana itu bermacam-macam bentuk dan juga motif warnanya itu banyak banget loh. Tapi sebelum kita lanjut ke video, seperti biasa, saya minta dukungan dari teman-teman semua yang nonton dengan klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Nah, di video ini saya mau share info tentang Miana ID Rainbow. Perlu teman-teman ketahui bahwa Miana ID Rainbow ini sangat cantik. Miana ID Rainbow ini memiliki motif daun dan warna daunnya juga cantik. Warnanya itu campur-campur, ada marun, merah, kuning, hijau, dan juga ada coklatnya. Hal inilah yang menjadikan dia itu lain dari yang lain. Bentuk daun dari Miana ID Rainbow ini berbentuk love dan pinggirnya itu bergerigi. Miana ID Rainbow ini termasuk jenis sultan juga ya. Itulah yang menyebabkan Miana Rainbow harganya agak lumayan mahal. Apalagi kalau warnanya itu sudah jadi. Untuk harga bibitan biasanya dimulai dari harga 5.000 sampai dengan 10.000. Tergantung dari jenis kerimbunan. Dan untuk warna yang sudah jadi biasanya dijual antara 15.000 ke atas ya. Sesuai ketinggian, kerimbunan dan juga warnanya. Ini dia ada yang warna seperti ini, coklat semua. Ini tuh warna coklat semua, tapi ada merahnya. Tuh yang bawah tuh warnanya ada merah. Nih saya tunjukin lagi. Nih ada warnanya kayak gini. Hijau sama coklat saja. Nah, ini di sampingnya sudah muncul warna-warna baru. Ini tuh malah cenderung warnanya hijau. Yang tengah coklatnya cuma sedikit. Ini juga. Nih kan, ini semua yang belum jadi nih. Banyak macamnya. Ini yang sudah lumayan jadi. Pinggir-pinggirnya sudah menunjukkan warna. Ini saya tempatkan di bawah paranet, tapi di pinggiran. Masih terkena sinar matahari full. Ini nih, ada yang seperti ini lagi, hijau banget. Ini malah separuh hijau, separuh coklat. Beda lagi ya. Ini Miana ID Rainbow. Ini juga. Warnanya sih sudah agak jadi kalau yang ini. Terus yang ini nih. Nah, ini yang sudah jadi ini warnanya. Pinggirnya kuning. Ada merahnya. Nih. Sudah cantik ya. Nih, ada yang seperti ini lagi nih. Beda lagi. Bukan, warnanya belum jadi. Nih, kalau ini seperti ini, daunnya lurus, tidak bergelombang. Tuh lebih cantik tuh yang di bawah kan.
Tidak bergelombang dia. Kalau yang tadi kan pada bergelombang, kalau yang ini enggak. Ini juga nih. Kan beda lagi nih. Daunnya seperti ini. Kecil-kecil. Kalau yang ini, dia warnanya kayak gini. Daunnya tebel ini. Nih, kalau yang ini warnanya seperti ini. Banyak macamnya ya, rainbow. Nah, ini kita jalan lagi. Ini hijaunya seperti ini. Pinggirnya kuning belum jadi. Kalau yang ini ada coklat, semuanya hijau. Ini juga. Ini yang sudah jadi. Ini malah hijau semua. Ini yang sudah cantik warnanya. Kalau jadi seperti ini lebih cantik lagi nih. Sempurna warnanya. Ada hijau, ada kuning, ada merah, ada coklatnya. Ini juga nih, cantik banget. Teman-teman di rumah sudah punya belum? Ini daunnya itu pohonnya sudah besar. Ini kecampur sama ekor merak. Jadi Miana Rainbow itu bisa bermacam-macam warnanya. Ini kan. Ini masih gelap. Kita geser ke sampingnya dulu. Nih, yang masih kecil-kecil. Nih, nanti saya kasih lihat ya. Rainbow ini saya tanamnya di polybag ukuran 25-25. Nih, seperti ini. Sudah tinggi banget. Jadi usianya sudah sekitar 8 bulanan ini. Ini patahannya tadi. Pas kesenggol dia patah. Jadi teman-teman itu kalau punya satu ID Miana Rainbow ini bisa menghasilkan 3 warna. Cukup praktis kan? Kalau begitu sudah dulu ya videonya. Nanti dilanjut di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.